Jadi lagi di puding es krim Bang Ian. Ada 3 varian. Yang paling mahal 15.000. Jalan mana ini, Bang? Ini Pasar 5, Bang. Pasar 5. Ya. Pasar 5 Parangbulan ya? Iya, Bang. Parangbulan ini kan? Iya, Bang. Aku mau coba yang ini aja, Bang. Mango cheese yang large. Yang besar ya? Iya, yang large. Buka jam berapa, Bang? Dia dari jam 10 sampai jam 10 malam, Bang. 12 jam ya? Ya, ya. Aku semalam lewat sini. Enggak ada, aku tengok apakah aku kelewatan. Enggak tahu. Ya, jualan. Jualan semalam. Jam berapa lewatnya? 2:30. Berarti aku semalam kelewatan. Iya. Ya, ini yuh, di sininya gitu pikirku. Jadi ini minuman segar ini. Minuman segar rasa buah. Puding es krim. Oh, itu es krimnya, Kak? Iya. Oh, ada es krimnya ya. Memang es krim. Ya memang pakai es krim semua, Bang. Itu es krim rasa apa? Vanilla apa? Itu rasa nangka dari ini, Bang. Nangka ya. Ya kadang ada rasa stroberi, ada rasa coklat. Ya. Jambung, rasa coklat. Jadi ini yang ada rasa nangka ya? Ya, ini nangka gitu, Bang. Jadi oh, ganti-ganti ya. Iya. Jadi yang paling mahal cuma 15.000 udah ukuran large ya, yang paling ya, besar ya. Ini buka hari-hari apa aja, Kak? Setiap hari ini buka, Bang. Setiap hari ya? Iya. Ini franchise bukan sih? Bukan. Bukan. Franchise. Franchise apa maksudnya, Bang? Yang kayak kebab-kebab itu ada dia ibaratnya. Bisa satu merek tapi beda-beda orang gitu. Oh, enggak, tapi punya sendiri. Oh, aja, Bang. Punya sendiri. Sendiri aja. Enggak ada niat bikin franchise enggak? Belum, Bang. Oh, belum, kan ya? Kalau misalkan udah jalan, buka juga. Oh, iya. Berarti baru ini ada ya? Iya, baru ada ini, Bang. Ya, kan. Oh iya. Sebetulnya franchise itu menguntungkan. Karena nggak ngerti, Bang. Ngapain ya? Belanja orang sama kita gitu. Nah. Cuman orang brand kita, gitu. Iya, belanja bahannya pun sama kita gitu. Jadi kita penyedia gitu. Maksudnya belanja apa, Bang? Hah? Belanja apa? Ibaratnya kita kan buka orang sama kita kan. Iya, bahannya. Cuman dia yang jual gitu. Iya, ada agen. Iya. Kayak kebab-kebab itu kan kayak Easy. Iya. Di mana-mana ada Easy, tapi satu itu yang punya merek gitu. Nah, ngambil barang orang sama dia. Cuman kita belum ada, Bang. Iya. Sendoknya main kayak
Itu es krimnya itu ya bang ya? Iya bang. Aku juga suka abang ini. Abang dari mana nih bang? Aku orang Pasar Tujuhnya aku bang. Orang sini? Iya, kebetulan kemarinnya itu aku lewat. Ada aku tengok. Oh besok aja lah gitu ya kan. Semalam aku datang nggak ada, aku lihat lagi, lupa aku di mana lapaknya. Pas pula hari ini lewat, ya kan? Oh ya beli aja lah hari ini gitu. Memang di Pasar Lima ini banyak kali orang jualan ya kan, rame. Oke, udah siap.